Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mina Sumardi, dan di vlog kali ini saya akan membuat cemilan pisang goreng crispy ala Mina Sumardi dengan bahan. Ini untuk bahan yang kental, saya menggunakan beras, tepung beras dan tepung tapioka. Jangan lupa nanti dikasih garam dan juga air. Dan ini pisangnya, sebenarnya sih pisang kepok guys, tapi nggak ada, jadi saya menggunakan pisang seperti ini, nggak tahu pisang apa ini namanya. Dan ini untuk bahan untuk menyiramnya nanti yang encer, tepung tapioka. Ini tepung tapiokanya, tepung beras, ada telur, nanti saya kasih vanili dan ada santannya juga. Jangan lupa garam juga airnya. Oke ya guys, ikutin saya terus bagaimana cara saya membuat pisang crispy ala Mina Sumardi tentunya. Seperti ini pisangnya, seperti kipas, saya potong-potong seperti ini untuk digoreng. Dan sekarang saya akan membuat adonannya untuk menggorengnya. Seperti ini ya ibu-ibu atau guys, ini saya akan tambahkan, ini tepung berasnya, akan saya tambahkan tepung tapiokanya, tambahkan garam sedikit untuk adonan yang kental ya. Saya aduk nanti seperti ini. Jangan terlalu encer. Ini kayaknya encer nih. Ini dia seperti ini. Kita sisihkan. Dan sekarang langkah kedua, ini dia tepung encernya. Jangan lupa tambahkan air, juga garam, vanili bubuk secukupnya, telur secukupnya aja, santan, saya menggunakan santan ini ya, dan air sedikit. Gaulkan atau kocok sampai begitu encer. Wah, ini untuk yang encernya menggunakan yang kentalnya sudah seperti ini. Yang encernya sudah. Dan sekarang saatnya untuk menggoreng. Let's go semuanya, ikutin saya terus. Seperti ini ya semuanya, saya akan goreng satu persatu. Dan ini pisangnya dibikin apa itu kayak kipas begitu. Ini saya sudah cuci tangan, saya menggunakan tangan saja karena susah. Jadi ini minyaknya juga udah, suhunya udah bagus. Seperti ini, ulang hingga habis. Kita balik sebentar. Saatnya untuk menyiram yang tadi apa itu? Ini ya. Kita aduk-aduk seperti ini biar menempel supaya jadi crispy. Kita ulang-ulang hingga 3 kali ya ibu-ibu agar hasilnya maksimal gitu. Jadi ulang lagi setelah nempel, kita ulang lagi. Kita
lagi agar hasilnya maksimal. Aduk-aduk lagi. Ini dia pisang crispy-nya. Wow, sudah jadi nih. Angkat. Endol sekali. Ini dia guys, pisang crispy-nya. Alhamdulillah hasilnya bagus sekali dan cocok sekali dihidangkan dengan kopi, yang pencinta kopi hitam. Ini ada kopi hitamnya. Nah, itu dia. Dan ini dia kreasi ala, maksudnya pisang goreng crispy ala Mina Sumardi. Mari saatnya kita icip-icip ya guys. Seperti ini ya guys. Ini dia pisang crispy Kalimantan ala Mina Sumardi. Wow, dihidangkan dengan kopi hitam. Mari guys, saatnya icip-icip pisang crispy ala Mina Sumardi, pisang goreng crispy ala Sumardi. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, kayaknya nih, ini dia guys. Crunchy sekali guys. Mantap. Kopinya. Aduh. Coba. Enak guys. Wajib dicoba guys, ini bikinnya sangat gampang sekali, sangat mudah sekali. Ini orang yang di sana nih suka banget pisang ini, kalau hari Minggu pulang pasti suruh mamanya bikin. Oke. Kiranya cukup sampai di sini vlog dari saya Mina Sumardi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and comment, subscribe. Bye bye. Wassalam. Thank you for watching and see you in next video. Bye. Jangan lupa subscribe ya guys. So nice.